السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي اسعي ولا تعسر كريم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين والنبي اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hari ini saya akan berkongsi dengan anak-anak semua konsep darab. Ya. Mari belajar konsep darab bersama Cikgu Fauzan Makno. Saya Cikgu Fauzan. Hari ini saya akan kongsikan tips mudah ya, sifir. Bagaimana untuk memahami konsep sifir, konsep darab ya. Sebenarnya menghafalkan sifir. Okey. Tanpa membuang masa ini, kita terus ke slide seterusnya ya. Okey. Sebelum kita anda memulakan membina ataupun menghafal ataupun menjawab ataupun mendapatkan jawapan daripada sifir-sifir, terlebih dahulu kita bina jadual sifir ya. Okey. Contohnya jadual sifir 1, sifir 2, sifir 3, sifir 4 dan sifir 5. Okey. Dan kita tengok mula sekali sifir 1. Ya, dua sifir 1. Dan ini adalah nombor sifir, kumpulan sifir. Dan ini ialah objek di dalam sifir dan kumpulan sifir. Ini juga sifir 1. Dan ini adalah jawapannya. Dan ini tambah, ada operasi tambah. Nanti saya akan terangkan apa fungsi tambah di sini ya. Okey, pertama sekali 1 darab 1. Okey, 1 darab 1, kalau sifir 1 mudah saja ya. 1 darab 1 sama dengan 1. 2 darab 1 sama dengan 2. 3 darab 1 sama dengan 3. 4 darab 1 sama dengan 4. 5 darab 1 sama dengan 5. 6 darab 1 sama dengan 6. 7 darab 1 sama dengan 7. 8 darab 1 sama dengan 8. 9 darab 1 sama dengan 9. Dan akhir sekali 10 darab 1 sama dengan 10. Okey. Ini hasil sudah sifir 1 ya. Okey, sifir 1 semua sudah faham ya. Jadi sebelum tu saya nak ingin maklumkan dulu tips sifir yang saya sampaikan ini adalah sesuai untuk adik-adik yang lemah sifir ya, yang tidak memahami konsep sifir ya. Dan seterusnya anak-anak semua akan menghafal sifir tersebut dengan mudah ya. Okey, sekarang kita terus ke sifir 2. 1 darab 2. Inilah kita gunakan fungsi tambah. Jawapan bagi sifir 1 tambah dengan 1 sama dengan 2. Nah, jadi 1 darab 2 sama dengan 2. Okey, sekarang tengok. 2 darab 2. 2 darab 2. 2 darab 2 ambil jawapan sifir 1 ni iaitu jawapan sifir 1 jawapan sifir 1 ni 2. 2 ni kita tambahkan dengan 2. Letak jawapannya kat sini ya. Jadi jawapannya tentulah 2 tambah 2 dapat 4. Okey, jadi sekarang 2 darab 2 sama dengan 4. Okey, 3 darab 2. 3 tambah 3 sama dengan 6. 6. Lagi 4 darab 2. 4 darab 2. 4 darab 2. Ambil jawapan ke 1. 4 tambah 4 sama dengan 8. Jadi 4 darab 2 jawapannya ialah 8. Okey, cuba adik-adik buat pula. 5 darab 2. Mula-mula kita ambil jawapan ni 5 tambah dengan 5
sama dengan 10. Sepuluh, faham tak? Ok, seterusnya saya ok, dua seterusnya ialah 6 darab 2. Ok, 6 darab 2, 6 darab 2, 6, ambil jawapan dia 6 darab 1, jawapilah 6 tambah dengan jawab darab 2 ni 6, jadi 2 berlas. 7 darab 2, ambil jawapan 7 darab 1 ialah 7, tambah 7, 4 berlas. Kemudian seterusnya 8 darab 1 sama dengan 8. Kita tambah dengan 8, jawapannya ialah 6 berlas. 16. Kemudian 9 darab 2, 9 darab 2, ambil jawapan second 1, 9, tambah dengan 9, sama dengan 8 berlas. 9 tambah 9, 18. Jadi 9 darab 2 dapat 18. Seterusnya 10 darab 2. Ambil jawapan 10 darab 1 iaitu 10. Tambah dengan 10 dengan CP2 10. Jadi 20. Okey, faham semua? Faham anak-anak semua? Faham adik-adik? Faham murid-murid? Okey. Faham kan? Mudah kan? Okey. Sekarang kita tengok CP seterusnya, CP 3. 1 darab 3. Kalau adik-adik tak tahu jawapannya, ambil 2 ni tambah dengan 1. 2 tambah 1 berapa? 3. Yes. Kemudian 2 darab 3. 4 tambah 2 sama dengan 6. Betul tak? 2 darab 3 sama dengan 6. Betul kan? Seterusnya 6, 3 darab 3, ambil 6, jawapan bagi CP2 tambah dengan 3. 6 tambah 3 sama dengan 9. 4 darab 3, ambil jawapan CP2 itu 8, tambah dengan 4 sama dengan 12. Betul tak? 4 darab 3 sama 12 kan? Okey. Sebenarnya 5 darab 3. Biasa kita ambil jawapan 5 darab 2 ni. Itu 10. Tambah dengan 5. 10 tambah 5 berapa? 5 berlas. Okey. Betul tak? 5 darab 3, 15. Okey. Seterusnya 6 darab 3. Ambil jawapan 6 darab 2 iaitu 12. Tambah dengan 6 sama dengan 18. Okey. 7 darab 3. Seperti biasa ambil 14 tambah 7. Berapa adik-adik? 21. Yes. Jadi 7 darab 3 sama dengan 21. Ambil seterusnya CP8. 8 darab 3. Ambil 16 tambah 8. 16 tambah 8. Kira pakai jari. Jawapannya ialah 24. Besar 24 ni kan. Okey, seterusnya 9 darab 3 pula. Dia biasa ambil jawapan CP2. 18 tambah 9 sama dengan 27. Selalu anda buat 24 tambah 3 kan. Ha, ni kita buat cara ni pula. 18 tambah 9. Seterusnya 10 darab 3. Berapa? 20 tambah 10 30. Ya, yeah. 30. Okey. Kita ke sifat 40. 1 darab 4 berapa? Tak tahu lah. Kalau tak tahu tak apa. Ambil 3 tambah dengan 1. 3 tambah 1 sama dengan berapa? 4. Ha. Jadi 1 darab 4 sama dengan 4. 2 darab 4,
ambil 6 tambah 2. Jadi sama dengan 8. 3 darab 4. Ambil 9 tambah 3 sama dengan 12. 4 darab 4. 12 tambah 4 sama dengan 16. Kemudian 5 darab 4. Ambil 15. Tambah dengan 5. 5 darab 4. 20. Jadi sekiranya adik-adik tidak lancar ya, murid-murid tidak lancar sifir, boleh gunakan tips ini ya, kaedah darab ni ya, sifir tips saya kongsikan ni. Okey, seterusnya kita tengok pula 6 darab 4. 6 darab 4, ambil jawapan 6 darab 3, 18 sama dengan 6 sama dengan 24. 7 darab 4, macam mana adik-adik? Kita nak ambil mana dulu? Kita kena ambil jawapan 21 ni ya, 21, sebab ni 7 berarti 21. Jadi tambah dengan 7 berapa? 28. Dan 8 darab 4, 24 tambah 8, 32. 9 darab 4, ambil 27 tambah 9 tambah dengan berapa? 36. Tidak, belum dapat 36. Okey, 24, ambil 4, 30 tambah 10 sama dengan 40. Okey, faham? Saya harap kamu dapat menguasainya ya. Okey, seterusnya dan yang akhir sekali, sifir 5. 1 darab 5, kalau tak tahu, kita tambahkan 4 tambah 1 sama dengan 5. Kemudian 2 darab 5, 2 darab 5, ambil 8 tambah 2, 10. 3 darab 5, 12 tambah 3, 15. 4 darab 5, 16 tambah 4, 20. Walaupun kamu telah menguasainya, tapi tak apa ya, kita belajar konsep baru ni ya, tips baru yang saya kongsikan ni. 20, 5 darab 5, 20 tambah 5, 25. Selanjutnya 24 tambah 6, 6 darab 5 ialah 30. 7 darab 5, 28 ni tambah dengan 7, 8 jambat 7, 35. Okey, kemudian 8 darab 5, 32 tambah 8 sama dengan 40. Dan 9 darab 5, 36 jambat 9, 45. Akhir sekali 10 darab 5, 40 tambah 10 sama dengan 50. Okey, itulah dia, setakat itu dahulu sifir 1 hingga sifir 5 ya. Nanti kita akan sambung sifir 6, 7, 8, 9 dan 10 ya. Saya harap ini dapat membantu kamu, terutama yang lemah dalam sifir ya, yang tidak menguasai sifir open set operasi darab. Jadi boleh gunakan teknik ni ya, teknik ni ataupun tips yang saya kongsikan ni ya, untuk mendapatkan jawapan bagi sifir-sifir tersebut. Okeylah, saya rasa setakat itu saja buat masa ini. Nanti kita akan sambung dengan sifir 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Tapi
Sebaiknya cuba adik-adik buat dulu ya. 1 darab 6 macam mana ya? 5 tambah 1 sama dengan 6 kan? 6. Kemudian 2 darab 6. 10 tambah 2. 12. Okey, ini ialah sampai 5 tadi ya. Sampai 5 yang telah kita pelajari tadi. Okeylah. Okey, saya rasa setakat itu dulu buat kali ini. Demikianlah tutorial konsep